Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anas Arifuddin, tetap di channel Ayam Cemani. Jumpa lagi dengan saya di Kandang Barokah Farm Temanggung. Oke, sahabat ternak semuanya, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang penyakit kolera pada ayam dan bagaimana mengetahui gejala dan cara penanggulangannya. Akan tetapi, terlebih dahulu jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan share video ini supaya video channel ini tetap semakin berkembang. Penyakit kolera umumnya menyerang ayam usia 3 bulan ke atas. 3 bulan berarti ayam remaja ya, ayam remaja sampai dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan ayam-ayam kecil pun bisa terserang penyakit kolera. Sebenarnya penyakit kolera disebabkan oleh apa sih? Jadi penyebabnya kontak langsung dengan unggas maupun melalui perantara-perantara yang lain, baik melalui pakan, minuman maupun dari peralatan-peralatan yang sering digunakan di dalam kandang. Bisa juga melalui hewan ya, seperti tikus, atau bisa juga karena kontak dengan manusia yang membawa bakterialnya ke dalam kandang sehingga ayam tertular penyakit kolera. Berdampak pada menurunnya produktivitas ayam, baik produktivitas telur maupun produktivitas daging, juga bertambahnya biaya untuk perawatan. Nah, untuk menghindari dampak negatif tersebut, maka kita perlu menangani penyakit ini dengan cepat dan tepat tentunya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih gejala dari penyakit kolera tersebut. Ada banyak sekali gejala, saya sudah menuliskan di sini. Jadi yang pertama adalah menurunkan nafsu makan. Jadi menurunnya nafsu makan ayam itu menjadi salah satu gejala dari penyakit kolera. Ayam tampak lesu dan mengantuk. Kemudian demam dengan ditandai suhu tubuh yang meningkat. Jadi demam dengan suhu tinggi. Kemudian terdengar suara ngorok kecil dari ayam karena adanya lendir di saluran pernafasan. Jadi ada memang yang ngoroknya itu agak keras dan ada yang cuma ngorok-ngorok kecil lah. Jadi bisa dipantau ketika malam hari ke kandang, Anda main ke kandang, dipantau satu-satu ayamnya. Dengarkan dengan sesama apakah ada yang ngorok, bukan ngorok tidur ya, tapi ngorok karena lendir. Kemudian bulu rontok, kotoran menjadi cair atau mencret. Nah, ini perlu diwaspadai. Ini yang paling mudah untuk diamati yaitu mencret itu tadi, dengan warna kehijauan disertai dengan lendir pada kotoran tersebut. Jadi inilah kenapa disebut berak hijau, karena nantinya setelah mencret itu biasanya ketika ayam tidak ditangani dengan cepat, dengan segera, maka ayam cenderung nanti akan berak berwarna hijau. Terjadi infeksi di kaki dan beberapa bagian tubuh tampak ruam. Unggas lumpuh dan sulit berdiri akibat infeksi di sendi. Tubuh ayam bergetar. Jadi kalau tubuh ayam itu sudah bergetar atau terjadi kelumpuhan, ini persentase untuk hidup ini sangat kecil. Umumnya ayam akan mati. Sehingga sebelum gejala itu terjadi, gejala-gejala akut ini terjadi, maka sahabat semuanya harus mewaspadai gejala-gejala yang ringan-ringan itu. Jadi masih tergolong baru terinkubasi penyakit. Nah, kita langsung tahu penyakit kolera kita tangani dengan benar. Kemudian bagaimana sih cara mencegahnya? Jadi kalau tadi kita ngomongin masalah mengobati, sebenarnya mencegah itu lebih baik ya, dimanapun mencegah
lebih baik daripada mengobati. Karena ini penting, maka yang pertama yang Anda harus lakukan adalah selalu menjaga kebersihan kandang. Jadi kandang harus bersih, steril ya. Steril yakni kita jaga selalu ke apa namanya kandang, kita kasih semprot untuk desinfektan dan lain sebagainya, sehingga peluang bakteri untuk masuk ke kandang itu sangat minim. Kemudian kalau tadi ada apa namanya penyakit yang sudah terserang kolera, sebaiknya harus diisolasi, disendirikan ya, jangan dicampur baur dengan ayam-ayam yang sehat, karena proses penularan tadi sangatlah cepat. Kemudian untuk mencegahnya juga kita harus menjaga pakan ya, menjaga pakan, kita kasih pakan yang terbaik, kita kasih multivitamin supaya daya tahan tubuh ayam terhadap penyakit itu semakin besar. Dan yang berikutnya adalah bersihkan juga peralatan-peralatan yang kita manfaatkan untuk membersihkan kandang atau untuk tempat pakan, tempat minum, kita harus selalu bersihkan. Kemudian kita cek feces atau kotoran-kotoran ayam, jangan sampai masih tertinggal. Misalkan ada pernah ada ayam yang terkena kolera kemudian sampai berak hijau, nah itu kita harus sterilisasi dengan penyemprotan itu tadi. Oke, jadi kemudian apa sih obat yang digunakan? Jadi saya hanya ada beberapa obat di sini. Saya sering memanfaatkan obat-obatan dari Medion, bukan promosi ya, tapi memang kebetulan kita cocok dengan Medion. Yang pertama, apabila ayam masih ya masih baru terjangkit penyakit kolera, maka biasanya saya menggunakan ini, Trimizin S. Ya, Trimizin S. Nah, ini merupakan serbuk yang dicampur di dalam minuman untuk mengobati ya, mengobati penyakit kolera. Juga bisa digunakan untuk CRD atau ngorok juga, korisa atau senot. Jadi beberapa penyakit yang apa namanya beberapa penyakit bisa disembuhkan dengan Trimizin. Kemudian untuk yang obat khususnya ya, apabila memang ya memang sudah bukan agak ringan lagi, kita biasanya menggunakan Choleridin ya, Choleridin. Jadi kalau masih agak ringan, kita menggunakan Trimizin ya, terutama pada yang masih kecil-kecil kita juga pakai Trimizin. Untuk yang remaja ke atas kita pakai Choleridin. Jadi sebenarnya masih banyak lagi ya macam obat yang lain seperti tetraklor, itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ini. Cuman dua obat ini memang saya rasa tepat sekali untuk menyembuhkan atau mengobati kolera. Bagaimana dengan ayam-ayam Anda? Semoga tidak terjangkit penyakit ini. Dan apabila ada penyakit dengan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, Anda dengan cepat dan segera mengobati ayam sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada kalian semuanya. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini dari saya, Anas Arifuddin. Jangan lupa subscribe channel Ayam Cemani. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.